Hello, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel YouTube Komrad. Kepada yang baru datang ke channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng agar korang tak terlepas konten-konten menarik dalam channel ni. Kenapa korang perlu subscribe? Sebab apa? Sebab channel ni akan mengajar korang ataupun share dekat korang macam mana nak start streaming, equipment apa yang korang perlu. Dan yang paling latest ni, aku share dengan korang macam mana nak buat logo gaming dengan sendiri. Memang senang gila, just follow tutorial tu, tengok tutorial tu dan faham korang boleh buat logo korang sendiri. Dan banyak lagi lah aku akan cover dalam video akan datang lah. Jadi tekan butang loceng, butang subscribe agar korang tak terlepas konten-konten menarik. Kepada yang dah subscribe tu, boleh tekan butang loceng agar korang dapat notification bila aku update video baru. Okay, dalam video kali ni aku nak berkongsi ataupun aku nak share dengan korang satu equipment streaming yang korang memang nak gila-gila benda ni tapi mahal nak beli. Apa benda tu? Iaitu capture card lah. Sebab kalau kita beli Elgato dekat 1000 harga dia, kita beli Evermedia RM500 harga dia, dan kalau kita beli EasyCap yang aku pakai RM250 lebih, dan banyak stok dah habis. Jadi aku nak share dengan korang satu capture card, harga dia sangat murah. Aku boleh cakap capture card ni, dia memang kalau korang cari memang tak dapat lah. Memang tak dapat lah harga ni dengan kualiti yang dibagi. Harga dia memang murah gila. Kualiti yang dibagi 1080p 30fps je. 30fps je aku cakap kat situ, 30fps. 720p 60 frame per second. Jadi apa capture card tu, macam mana bentuk dia? Ini ada kat depan aku ni, ni macam ni, kecil je. Design dia ala-ala Camlink. Sekejap, tak fokus, fokus. Okay, dia ala-ala Camlink dia punya capture ni. Kalau korang tengok Elgato punya capture card yang Camlink tu, lebih kurang macam ni. Jadi dekat aku ni aku ada satu, dan kita ada lagi dua. Kenapa aku ada dua? Aku akan share dengan korang dekat penghujung video. Jadi korang kena tengok video ni sampai habis. Mungkin aku nak buat giveaway kot. Tak tahu, tengok sampai habis. Okay, sebelum tu kita kena unbox apa yang ada dalam kotak. Jom. Dia datang dengan kotak macam ni. Sorry ya, remuk sikit. Sebab bukan salah aku, salah postman yang hantar remuk. HDMI, high definition apa benda multimedia ni, HDMI video capture. Okay, kalau tengok pada kotak ni, tak ada apa-apa brand, tak ada brand apa-apa. So tak tahulah, elok tak boleh. Kalau benda ni promosi, aku akan recommend dekat korang. Jadi sebelum tu kita kena test dan kita unbox dululah. Dekat belakang ni ada introduction sikit. Dan ada feature-feature dia. Kat sini dia cakap support input Mac up to 13840, maknanya dalam 4K, 2K macam tu. Output dia 1080p 30Hz. Lepas tu apa semua benda ni lah, ni apa yang dia support, iOS, macOS. Lepas tu semua benda ni lah, kalau kau nak baca, kau baca lah. Okay, jadi kita akan buka apa yang ada dalam ni. Kita akan buka dulu. Oh, susah aku nak buka. Kita buka daripada belakang. Alright, ni kita tak tepi lah. Okay, ni barang dia. Tak tepi dulu. User manual. Okay, user manual. Kat sini bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Wow, bahasa Inggeris weh. Oh, okay, Mandarin pun ada. Okay, so kita sebagai streamer yang profesional ni, kita tak payah baca manual. So kita buang manual. Okay, kita tengok barang dia dulu. Okay, dia balut macam ni je. Wah, ni kita punya capture card. Ni sini my capture card. Output, input. Dekat sini kita akan masuk kita punya mobile game ke, kamera ke, apa semua kat sini lah. Dan ni belakang dia made in China. Good quality dia, nice. Full aluminium. Nampak macam mahal jugalah, dan dia ringan. Okay lah, semua besi. Macam benda ni macam susah nak rosak lah juga kalau ikutkan build quality dia ni. Macam okay. Okay, jom kita try macam mana benda ni berfungsi ke tak fungsi. So aku akan test dengan menggunakan laptop, mobile phone. Tengok kalau ada stock mobile phone, aku dengan mobile phone. So kita akan test dulu macam mana berfunction ke tak function. So jom. Kat depan korang ni adalah gameplay yang aku main PUBG Lite dekat aku punya laptop, dan aku sambungkan ke aku punya capture card yang aku ada sekarang ni dua. So untuk test video ni, aku akan menggunakan HDMI video capture yang capture card yang kita review pada hari ini, dan satu lagi capture card yang aku ada EasyCap HD 60 Game Live. Dan sebelum aku cakap
dengan lebih lanjut, aku nak bagi tahu harga dia dululah. Macam EasyCap S60 Game lah, harga dia dalam RM256 pada zaman aku beli tu, waktu aku beli. Mungkin sekarang naik harga sikit, aku tak tahu, dan hampir kebanyakan kedai dah nak habis. Aku tak tahu kenapa. Dan satu yang sekarang yang kita review pada malam ni, harga dia hanya RM32 waktu aku beli tu. Dan last aku check dekat Shopee dan Lazada, RM42 dengan RM45 dah naik harga. Jadi kalau korang nak beli, baik beli sekarang. Dekat depan korang, korang boleh tengok sendiri kan kualiti video yang korang boleh dapat. Satu belah kanan cerah, sebelah kiri gelap sikit. Okey, sebelum aku bagi tahu jawapan mana satu capture card tu, korang boleh agak mana satu. Sila komen dekat bawah kiri ataupun kanan EasyCap ataupun kiri atau kanan HDMI capture card. Korang boleh komen dekat bawah. So, jawapan dia adalah belah kanan HDMI capture card, belah kiri EasyCap capture card. So, macam mana beza dia? Tak ada lah beza jauh sangat dari segi resolution. Memang dua-dua boleh record dalam resolution 1080p Full HD. Memang boleh record 1080p Full HD. Cuma yang membezakan kedua capture card ni, EasyCap boleh merakam 60 frame rate per second, HDMI capture card hanya 30 frame rate per second. Berbeza sangat kan? Nanti aku tunjuk footage dia macam mana. Okey, dari segi sharp dan color, bagi aku color untuk HDMI capture card ni dia lagi cantik, dan sharp dia sama je dengan EasyCap. Cuma EasyCap ni color dia gelap sikit lah. Tapi kita boleh record, kita boleh record pula, kita boleh ubah setting tu dekat kita punya Streamlabs ataupun OBS lah, dekat bahagian brightness tu. Kita boleh main-main dekat bahagian tu. Cuma dekat sini aku menggunakan setting yang sama, cuma beza dia dekat frame rate je, FPS je. Kedua-dua 1080p, cuma frame rate je berbeza. EasyCap 60, HDMI capture card 30 frame rate sahaja. Okey, kalau dari segi korang boleh tengok sendiri lah, sharp dia memang dah sama, tak ada beza sangat lah, cuma dia gelap sikit lah dekat EasyCap. Dan aku nak cakap lagi, harga capture card ni RM32 je. Okey, dari segi latency pula, macam delay, EasyCap dia ada delay sikit, dan HDMI video capture ni delay dia sangat sikit, macam tak puasan sangat. Delay dia berapa millisecond, EasyCap pun berapa millisecond je. Cuma bila aku tengok footage tu, tengok daripada segi sound lah, tengok kiri kanan kan, dia macam EasyCap ada delay sikit lah, lagi banyak daripada HDMI capture card. Wow, RM30 kalahkan RM256. Oh my god. Okay, delay tu aku dah terang sikit lah. Delay macam sound delay tu yang menangnya HDMI video capture, HDMI capture card delay dia kurang. Okay, macam aku cakap tadi, frame rate, kalau korang tengok dekat footage ni, korang boleh nilai dekat bahagian kanan. Kita tengok dekat bahagian tanah tu, korang boleh perasan dia punya frame tu, video tu dia macam ada jitter, dia macam sangkut-sangkut, dia tak se-smooth dekat bahagian kiri. Dia tak akan stamp, dia tak smooth macam bahagian kiri. Kalau ini berlaku disebabkan oleh frame rate tu sendiri, disebabkan HDMI capture card ni tidak boleh merakam 60 frame rate per second. Bila aku slow-mokan video tu, korang boleh perasan lah, dia macam ada jitter-jitter sikit, sangkut-sangkut je. Dan kalau kau tengok EasyCap, EasyCap tu memang dah nampak smooth, cantik je. Sebab apa dia 60 frame per second. Tapi benda ni akan puasan bila korang slow-mokan video, ataupun korang bila constrain 60 frame per second tapi korang punya capture card tu 30, dia akan perasan lah jitter tu. Tapi taklah ketara sangat. Macam kalau korang pentingkan kualiti, HDMI video capture ni, capture card ni tak memenuhi syarat lah 60 frame per second tu. Tapi kalau dari segi harga ni, boleh pejam mata lah, sebab harga dia sangatlah murah. Okay, kalau contoh lah, kalau korang ni, aku tunjuk gameplay untuk gameplay lah. Kalau korang nak pakai capture card ni untuk jadikan korang punya DSLR sebagai webcam, macam mana? Okay tak okay? Semua tak semua? Okay, ni footage dia macam mana? Dia korang boleh tengok sendiri kan, dia punya footage ni tak jauh beza. Cuma macam tadi juga, EasyCap punya capture card dia lebih gelap sikit. Dari segi sharp dia memang tak jauh beza, memang sharp dia sama je. Aku tak nampak pun yang HDMI video capture ni tak sharp, nampak sama dua-dua.
sama-sama sharp, dan kualiti gambar pun resolution pun, kualiti resolution pun 1080p juga, cuma 30 fps lah. Yang aku cakap tadi lah, HDMI punya capture card 30 frame per second, Zcam 60, tu je. Kalau korang record sebagai webcam, tak perasan sangat. Jadi itu saja video kita pada kali ini. So korang boleh nilai sendirilah mana satu capture card yang korang nak beli. Mungkin lah kalau bagi aku, kalau korang dah ada EasyCap, ada capture card lain, aku beli juga yang ni sebab dia murah sangat tau, RM32, sangat murah. Jadi kalau korang tak ada lagi, bolehlah beli yang ni. Cuma kekurangan dia, dia tak ada HDMI out. Sebab apa? Tak ada. Harga dia RM32 dan fungsi dia HDMI out ni macam tak function sangat lah. Bolehlah korang nak keluarkan output jadi satu screen lagi ke, tak function sangat lah. Memang dah berbaloi sangat lah capture card ni. Kalau aku beli lagi satu. Aku ni pun dah beli lagi satu. Okay, lupa yang part yang depan tadi aku dah tunjukkan 2 biji tu kan. Okay, aku akan buat giveaway lagi. Tapi syarat dia aku minta subscriber tu dalam 10k ataupun 7k lah. Bergantung, kalau 10k tu lama sangat, berbulan-bulan nak dapat, aku akan 7k pun aku akan buat juga giveaway tu. Jadi kalau korang nak kecekat ni sebagai giveaway, share dekat member-member agar channel ni mendapat 10k subscriber ataupun 7k, ikutlah mana satu lagi cepat. Sebab aku nak cakap 10k tu macam takut lama sangat, sebab itulah, kalau kau dapat alhamdulillah kan. Kalau dapat 7k pun aku dah bersyukur. Cukup 7k ataupun 10k, mana lagi cepat, aku akan bagi kat cakap ni. Aku akan buat giveaway macam mic itulah, macam mic yang sebelum ni aku buat. Jadi itu saja dan bye bye. Oh lupa, sebelum bye bye tu, kalau aku ada buat Discord group. Kalau korang ada Discord, korang boleh join aku punya Discord channel dan korang boleh tanya soalan dekat situ. Mungkin aku akan buat kalau Q&A ke, kalau korang nak tanya dengan cepat, aku boleh tanya kat situ. Kita ada moderator yang akan tolong jawab dengan keadaan segera. Dan apa-apa konten terbaru, aku akan upload dekat Discord dulu kan. Jadi korang akan jadi orang yang pertama tahu. Jadi itu saja pada video kali ni. Dah banyak sangat membebel ni dan bye-bye.